Udah dapat anakan cendet. Gak tau sanu lah, kamu lah beli dapat gabung ke pacar pet. Merah bawa padu polo lah. Wah ini pakarnya ini teman-teman. Langsung bungkus ya. Putih ngeplak. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan unboxing teman-teman cendet muda hutan teman-teman. Itu kemarin saya dapat cendet muda hutan, kepalanya gondrong teman-teman, tapi lumayan posturnya bagus teman-teman. Kalau yang ini agak lebih mudah teman-teman, tapi kayaknya kurang srek. Ya nggak apa-apa lah, cuma bulunya yang saya suka teman-teman. Dan ini persiapannya teman-teman, ini kroto, terus ini jangkrik. Yang itu kemarin saya update teman-teman, kepalanya gondrong, posturnya panjang teman-teman, paruhnya ngena, pokoknya bagus, tapi kayak kurang muda, agak terlalu kelewat dewasa teman-teman. Kalau menurut saya udah kelewat dewasa, tapi tergantung burungnya masing-masing teman-teman, tergantung karakter burungnya teman-teman, seberapa lamanya akan beradaptasi sama saya teman-teman. Nanti saya akan rawat. Ini harga lumayan, saya belinya apa? Ini belinya 80 teman-teman. Terus yang itu 70 teman-teman karena saya nawar. Terus kalau yang ini saya agak malas nawarnya karena di pasar malas lama-lama di pasar teman-teman. Ini agak lumayan muda teman-teman, enggak begitu dewasa, lumayan, mungkin bisa cepat beradaptasi teman-teman. Ini lumayan trotol, kayaknya ini muda hutan juga teman-teman. Ini muda hutan juga. Ini saya suka. Kenapa saya memilih ini teman-teman? Srek, karena warna bulunya merah teman-teman. Ini warna bulunya merah. Terus bulunya halus teman-teman. Yuk, bulunya merah halus. Kepalanya besar teman-teman. Ini teman-teman, kepalanya besar, muda hutan tapi enggak terlalu dewasa. Mungkin muda hutan yang seperti ini cukup cepat ya dewasanya teman-teman. Ini ekornya masih belum full ekor teman-teman. Sebelah lehernya masih belum tumbuh karena ekornya masih belum full teman-teman, kayaknya lebih dari separuh ini. Kalau seperti ini, kalau pelihara kisaran 1 bulan kurang lah gitu teman-teman. Kalau dari udah nangkring, dari nangkringnya 1 bulanan ini teman-teman.
kira-kira 3 mingguan dari nangkringnya. Kukunya lengkap, postur kepalanya bagus teman-teman. Postur kepalanya bagus, terus paruhnya tebal teman-teman. Paruhnya atas bawah tebal, berisi lagi. Karena ada paruh yang tebal tapi tipis tidak berisi teman-teman. Bodinya lumayan lumayan besar teman-teman. Ini yang paling utama saya suka dari segi warna bulunya teman-teman. Ini bulunya merah, saya suka. Centet saya favorit bulu warna merah teman-teman. Nah, ini paruhnya, paruhnya lumayan bagus. Ini paruhnya tebel, berisi lagi tepi teman-teman. Kadang anggapan orang kalau tidak ada pelipis hitamnya, anggapan orang itu cewek teman-teman. Kalau menurut saya belum tentu cewek, karena dilihat dari siripnya. Nah, ini siripnya teman-teman udah putih, plak putih, jadi positif jantan teman-teman. Positif jantan. Nanti saya akan mandikan dulu teman-teman, terus kasih jangkrik mandikan. Lumayan bagus, seret. Kalau yang itu udah gondrong teman-teman. Itu muda hutan semua, saya suka muda hutan. Yang ini posturnya panjang teman-teman, kepalanya bagus. Nah, muda hutan tapi karakternya nggak begitu giras. Untuk pakannya teman-teman, muda hutan saya biasa pakai fur lele pada umumnya seperti ini teman-teman. Tapi ini sudah dikasih air hangat, tapi jangan terlalu encer ya teman-teman. Usahakan yang masih utuh bulat seperti ini teman-teman. Nah, ini pakai hangat, usahakan ya pakai hangat ya teman-teman. Terus di sini kasih kroto teman-teman. Kenapa kasih kroto? Karena biar buat pancingannya nanti, biar makan, belajar makan full teman-teman. Satunya lagi, saya kalau rawatan jendel muda hutan seperti ini teman-teman, itu kan nanti di sini kasih jangkrik biar buat, tapi jangkriknya jangan dimatiin ya teman-teman, supaya bisa gerak-gerak agar tahu tempat dipakannya itu di mana teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ya dari saya. Nah, itu dimakan teman-teman, sudah dimakan sama muda hutannya teman-teman. Sudah bisa belajar makan sendiri. Bukan belajar makan sendiri, itu sudah bisa makan sendiri, tapi sudah tahu tempat pakannya itu di mana teman-teman. Nanti bisa ditinggal. Oke teman-teman, kalau muda hutan seperti ini rajin-rajin dimandikan ya. Rajin-rajin dimandikan, terus rajin-rajin kasih makan pakai tangan ya teman-teman. Biar cepat beradaptasi sama lingkungan, terutama sama kita teman-teman. Saya mandikan dulu, karena kenapa? Karena dari pasar ini teman-teman, bulunya kusut teman-teman, banyak kotoran. Aduh.
sering-seringlah sore jam 5, pagi jam 7 teman-teman mandikan. Oke, sudah cukup, nggak usah basah-basah. Ini sayapnya teman-teman, sayapnya menggendor karena kenapa? Karena pernah disakiti akibat sangkarnya kecil teman-teman, sangkarnya kecil. Sayapnya gendor teman-teman. Oke teman-teman, itu aja video saya. Jangan lupa ya subscribe biar tidak ketinggalan ketika saya mengupdate burung anakan cendet teman-teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.